Assalamualaikum Mami Maledi. Hari ini aku mau mereview untuk Sasa Dress. Jadi Sasa Dress merupakan kombinasi dua warna yang berbeda pada bagian badan dan bagian lengannya ya. Yang pertama untuk warna sky, yang kedua untuk warna cloudy, yang ketiga untuk warna maroon, yang keempat untuk warna soft plum, dan yang terakhir untuk warna espresso ya. Untuk detail bahannya sendiri, menggunakan bahan Madina Cotton pada bagian badan dan menggunakan bahan Lady Zara pada bagian lengannya ya. Untuk detail modelnya, pada bagian kera itu bulat, pada bagian dada ada bukaan zipernya ya, dan di bawahnya ada tali serutnya loh. Untuk di bagian lengan, itu ada bukaan zipernya yang mempermudah kalian pada saat berwudu. Untuk di bawahnya, ada aksen ruffle yang mempercantik dress ini ya. Untuk lingkar bawahnya sendiri kurang lebih 2,4 yang mempermudah aktivitas kalian. Jangan lupa di order.